Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Garbo Mes Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang refugia. Mungkin Anda pernah melihat di televisi, di YouTube atau gambar Google, pematang sawah yang ditanami dengan berbagai macam jenis bunga. Nah, itulah yang dinamakan refugia. Refugia adalah tanaman yang menyediakan makanan atau tempat berlindung bagi musuh alam. Dan musuh alam inilah nantinya yang akan mampu melumpuhkan atau bahkan membunuh hama dan penyakit. Kita bisa memanfaatkan tanaman bunga matahari, bunga marigold, atau bisa kita sebut dengan kenikir-kenikiran, atau zinnia, yang biasa disebut dengan bunga kertas. Dapat kita simpulkan, selain memperindah lahan pertanian kita dengan menanam refugia, sama halnya kita melestarikan musuh alam yang nantinya bisa membantu kita dalam menekan populasi hama dan penyakit. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.